Tiga lelaki ditahan berkelakuan lucah semasa larian antarabangsa. Ada salah satu gambar tu nampak jubur sepuing dia. Insiden melibatkan dua lelaki warga asing dan seorang lelaki tempatan telah mencetuskan kekecohan di Kota Tinggi. Apabila mereka ditahan kerana didapati berkelakuan lucah semasa program larian antarabangsa. Ketiga-tiga suspek berusia antara 39 hingga 79 tahun telah ditahan oleh pasukan polis dari bahagian siasatan jenayah IPD Kota Tinggi. Butiran insiden pakaian dan SSRI termasuk sepasang sari merah dan tombak tiruan perak yang digunakan semasa larian telah dirampas. Walaupun ujian air kencing menunjukkan mereka negatif dadah, tindakan mereka telah mencemarkan suasana program tersebut. Polis menyiasat di bawah Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1955, kelakuan menghina dan Seksyen 294 Kadun Kesiasaan, kelakuan lucah di tempat awam. Polis menasihatkan orang ramai untuk tidak membuat spekulasi mengenai kes ini dan memberi kerjasama kepada siasatan. Apa pendapat orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini ada video tapi sebenarnya bukan video ya, tapi gambar yang menceritakan sebuah acara lari-lari uh, pagi uh, secara internasional di Johor kalau tidak salah ya. Nah di dalam proses lari-lari uh, pagi ini ternyata ada tiga orang yang uh, dicurigai sebagai Orang pelangi, nah, orang pelangi tahu ya, teman-teman, ya, LGBT. Jadi, ada dua orang asing, warga negara asing, dan satu warga tempatan atau warga lokal yang berpakaian tidak uh, secara wajar. Bahkan, ada yang terlihat, uh, ya, hampir inilah, hampir dikatakan setengah uh, telanjang, ya. Nah, ini membuat keributan yang cukup. Uh, luar biasa ya di dalam acara lari-lari pagi seperti ini apalagi standarnya internasional. Nah uh, masalahnya di sini kenapa mereka begitu berani untuk berpakaian yang begitu uh, di luar dari semestinya untuk acara lari pagi. Wajarnya kalau orang lari pagi ya itu kan berpakaian minimal menggunakan kaos kemudian bercelana pendek kemudian juga menggunakan uh, sepatu. Tapi sebaliknya Ketiga orang ini justru berpakaian yang tidak sewajarnya, mereka laki-laki, tetapi berpakaian seperti wanita, bahkan ada yang setengah telanjang. Nah, ini tentunya menimbulkan kehebohan yang luar biasa dalam acara tersebut, sehingga polisi pun turun tangan untuk menangkap mereka dan memproses secara hukum. Ini tentu saja uh, cukup memalukan bagi. Negeri Johor, ya, ini khusus Negeri Johor, dan umumnya adalah Malaysia, karena ini kok bisa seperti ini kejadiannya, ya? Apakah panitia tidak menseleksi men ketika mereka ini mendaftar, kemudian apakah ketika acara dimulai, mereka pun tidak bisa uh, dikondisikan di di untuk tidak ikut atau tidak nampak dalam acara tersebut? Nah, lagi-lagi eh, hal ini tentu saja membuat malu Malaysia, ya, secara internasional, ya, karena ini acaranya memang internasional. Punya, nah, coba kita perhatikan eh, beberapa komentar dari netizen yang sempat eh, terlihat di sini, ya, di antaranya adalah: yang pertama, siapa penganjur, harap tindakan sewajarnya. Kemudian, ada juga kerajaan sepatutnya selidik dahulu tujuan sesuatu program yang akan dianjurkan oleh pihak luar sebelum keluarkan permit keluasan ini. Maksudnya, supaya kerajaan mengecek terlebih dahulu ya, untuk satu program acara uh, seperti apa, apalagi acaranya levelnya udah internasional ya. Kemudian, ada lagi, inilah kesan liberalisasi DLM madani. <laughs> jadi ini yang dibilang liberalisasi ya terhadap proses-proses eh, ataupun pemerintahan di negara Malaysia kemudian juga ada komentarnya kota hutan geng-geng kota hutan geng-geng apa nih maksudnya nih kelompok hutan kota kali ya rakyat Malaysia tempatan sokong mana punya menteri boleh bagi warga asing IC. Lagu kebangsaan Malaysia pun tak tahu dengan rukun negara Malaysia rakyat Malaysia tempatan harap anggota SPRM kena siasat perjawatan awam. Ini jelas ya mengatakan bahwa rakyat Malaysia tempatan menyokong adanya menteri yang memberikan apa nih Uh, Id card ya, atau uh, IC, kemudian juga tapi tidak hafal lagu kebangsaan, apalagi rukun negara Malaysia kepada warga negara asing. Kemudian ada lagi ini elemen haluan kiri dan LGBT semakin meningkat sekarang. Wah, rupanya ada pengakuan nih kalau uh, haluan kiri, kalau, kalau di kita mungkin ada kelompok kiri dan L, kelompok LGBT itu semakin meningkat di sana. Kemudian ada lagi 1,2 juta yang dapat yang dah dapat IC biru tapi tidak mengerti nyanyi lagu negaraku. Wow. Jadi kalau sudah mendapatkan kartu biru atau KTP biru ibaratnya harusnya 1,2 juta ini bisa mengerti minimal lagu kebangsaan negara Malaysia. Lalu ada yang menyindir nih, hebat kerajaan Mandani. Lalu ada juga Walanon, memang sukalah tengok jubur itu. Nah ini kalau ini nggak usah diterjemahkan ya, agak agak por porna. <laughs> Kemudian ada lagi buruknya perangai dan imix. Ya kalau memang ada kejadian seperti itu ya di acara levelnya internasional, kenapa tidak bisa tersaring ya? Padahal cuma tiga orang, sebenarnya harusnya gampang untuk menyaringnya. Kemudian, ada lagi makin teruk. Nah, ini makin buruk, katanya. Lalu, ada juga yang ini, eh, apa nih? Enggak senang nih ya. Ini bukan budaya Malaysia, walaupun yang buat tuh orang kita kurang ajar perangai macam nih. Ya memang seperti ini memang bukan budaya Terutama bukan budaya Islam Bahkan di dalam Islam pun Orang-orang yang seperti ini Ini tidak diperbolehkan bercampur dengan orang-orang yang normal Ya, Nah ini yang harus jadi perhatikan Kemudian ada lagi nih Memalukan dan menjijikan Ya memang betul Kemudian siapa penganjur bawa masuk lokap Nah ini nggak tahu nih pade ya PMX geram nanti tengok, nah ini nggak ngerti juga nih Pak Dini apa maksudnya nih? gram itu berarti kan dia marah nanti kalau tengok si PMX ya. Mereka-mereka ini yang pernah meresmikan pembukaan Olimpik Paris belum puas lagi nak tunjuk punggung. <laughs> meresmikan Olimpiade Paris yang kemarin belum puas juga nih untuk menunjukkan punggung-punggungnya. <laughs> Malaysia Mandani Reformanon. Waduh. Hilanglah sudah moral, maruah ke laut memalukan. <laughs> Jadi ini moralnya sudah hilang, kemudian juga bawa aja ke laut sangat memalukan. Sepatutnya partai politik tak boleh mencampuri urusan pendaftaran dan immigration negara. Oh, ada ya seperti itu ya. Memang kurang ajar lah pihak berkuasa buat sesuatu tak paham spekulasikan dah ada buktinya tasiasat lah. Ya ini mengkritik ya pihak yang berkuasa untuk lebih teliti di dalam menyaring para uh, pelaku ik yang ikut uh, jalan atau lari-lari sehat ini ya lari-lari pagi. Lalu ada yang bilang nih berlaku di Johor JTT apa nih mantap terlalu maju. Oh, maksudnya Johor ini tempat kejadian ya. Kemudian juga mantap. Terlalu maju. Lah, kok dibilang terlalu maju ya? Katanya Malaysia ingin menjadi negara maju di ASEAN pada tahun 2025. Kok bisa dibilang terlalu maju? Seharusnya enggak dong. Ini adalah persiapan untuk menyambut tahun 2025 sebagai negara maju Malaysia ada lagi nih yang nyindir lagi nih LGBT open waduh ya kemudian ada nih best best pas nih bagi DAP jadi PM boleh buat maksiat macam Kat siam hahaha <laughs> ready boy komai hahaha <laughs> komentarnya seperti itu Lalu ada bilang lagi nih kemungkinan itu adalah warga asing dari Cina. Tolong siasat dengan segera Nah, udah jelas ya, yang kedua itu warga asing, entah dari mana, tapi yang satu itu adalah warga tempatan, ya, warga lokal. Lalu ada lagi nih yang komentarnya, apa yang nak diherankan kalau kerajaan sekarang nih memerintah pasti akan ada benda-benda bodoh dan yang memualkan akan berlaku dalam Malaysia nih. Setanialah so, tanyalah pada pengundi kerajaan nih, semoga hidup Anda diberkati nah oh, ini nyindir uh, pemerintahan ya pemerintahan kerajaan Malaysia kalau memang benda-benda seperti ini maksudnya adalah kejadian-kejadian LGBT seperti ini itu ya jadi hal yang biasa dan ada beberapa warganet yang merasa mual melihat ya, informasi ini sampai beredar ya nah uh, cukup dulu sampai ini ya mengenai komentar-komentar dari netizen karena cukup banyak komentarnya tidak bisa Pak dibacakan semua tapi pada intinya adalah memang LGBT ini adalah suatu penyakit ya kalau di negara yang menganut Islam ya itu adalah satu penyakit karena ini akan menular ke warga-warga yang lainnya ataupun orang-orang yang lainnya makanya di dalam agama Islam itu dilarang golongan seperti ini ya Uh, tulang lemah ini ya, tulang lentur itu adalah uh, bergabung atau menyatu dengan masyarakat yang normal. Karena ini akibatnya sangat berbahaya sekali. Nah, mudah-mudahan hal ini menjadikan kita uh, pelajaran yang berharga ya untuk lebih teliti lagi ketika mengadakan event-event supaya tidak ada muatan-muatan yang seperti ini. Daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam.